Barangkali inilah kali pertama dalam sejarah negara Malaysia, Majlis Makan Malam Regimental bersama ATM dan PDRM dapat diadakan. Kata Tan Sri PAT pada saya, PDRM and ATM both working together to ensure sovereignty of the nation. Ini semua pada saya merupakan ingatan jelas sekali bahawa apabila dua institusi ini begitu kokoh, begitu akrab, begitu bersepadu dalam tindakan, maka rakyat boleh menaruh keyakinan bahawa masa depan mereka adalah amat terjamin sekali. Kalau kita tak ada kestabilan politik dan kita tak ada kepimpinan yang memahami bagaimana kita perlu membangunkan negara kita, mentadbir negara kita, menentukan agenda keutamaan untuk negara kita, harapan kita akan hancur. InsyaAllah, kalau kita memilih cara yang tepat, nanti saya yakin dan percaya dengan sokongan jitu ATM dan PDRM, Malaysia akan jadi sebuah negara yang hebat, insyaAllah, di pesada antarabangsa.